Hai, anda bersama kami di Amans. Sudah beberapa minggu Vivo V19 berada di tangan kami dan kali ini kami akan membuat ulasan mengenainya. Adakah ianya berbaloi untuk anda miliki ataupun tidak pada tanda harga RM1,699? Sebagai permulaan, spesifikasi peranti dijana oleh chip pemproses Snapdragon 712 sedikit berlainan daripada Indonesia dengan RAM sebesar 8GB dan storan dalaman bermula 128GB. Anda mungkin sudah fikirkan bahawa peranti ini tidaklah begitu berkuasa. Ada betul dan tidak, tetapi bukannya bermaksud anda patut ketepikan terus peranti ini. Dari segi penawaran skrin, kami cakapkan bahawa skrin sebesar 6.44 inci ini dapat memberikan keterangan yang cukup baik. Apabila berada di luar, segala teks, gambar dapat dilihat dengan jelas sekali. Anda mungkin perlu melihat peratusan bateri kerana ianya agak terang, menyebabkan peranti anda terasa sedikit panas secara tiba-tiba kerana kenaikan penggunaan bateri. Resolusi Full HD Plus dan teknologi AMOLED memberikan pengalaman menonton filem yang lebih puas, terutamanya jika anda menonton filem di dalam Netflix yang terkini, boleh sahaja, tidak ada masalah dan disokong. Sistem operasi Funtouch OS 10 berasaskan Android 10 adalah lancar pada tetapan yang kami sebutkan, di mana penggunaan harian tidak terasa lengah masa dan lambat. Cumanya ada beberapa kali skrin terlepas untuk mendaftar sentuhan yang kami buat ataupun ketika menatap pada skrin. Ini mungkin disebabkan oleh lag sistem operasinya sendiri ataupun touch sampling yang agak rendah kerana ianya tidak memfokuskan kepada gaming. Keluar daripada kotak, anda tidak perlu lagi membuat banyak perkara seperti membuang aplikasi yang tidak digunakan kerana Vivo turut menyertakan pilihan apabila menghidupkan peranti. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa aplikasi yang telah dimuat turun terlebih dahulu, iaitu bloatware yang tidak boleh dibuang, membuatkan kami terasa sedikit kecewa. Namun ini adalah perkara yang biasa untuk peranti seperti Vivo, Oppo dan sebagainya menyertakan aplikasi mereka sendiri. Vivo turut menyediakan Kids Mode untuk memberikan peranti ini kepada kanak-kanak contohnya. Mode ini akan memberi kawalan terhadap aplikasi yang boleh diakses dan boleh memilih sendiri aplikasi sama ada media sosial ataupun permainan. Kawalan seperti data internet, masa penggunaan, setiap aplikasi boleh disetkan dengan mudah. Dan mode ini boleh dikunci menggunakan imbasan cap jari ataupun imbasan wajah anda sendiri yang anda telah setkan pada biometric security. Seperti biasa juga, sistem operasi masa kini sudah pun menyediakan mode malam. Tidak terkecuali juga model daripada Vivo. Aktifkan sahaja pada quick setting dan hampir semua aplikasi yang menyokong dan ada juga tidak menyokong mode malam akan bertukar menjadi gelap termasuk Facebook. Ada juga perkara yang sedikit aneh ketika mengaktifkan mode malam ini sehingga boleh nampak gambar menjadi hitam dan putih apabila mengaktifkan mode malam tersebut. Dari segi security, menyah kunci peranti ianya terasa sangatlah pantas apabila menggunakan imbasan cap jari bawah skrin. Walau bagaimanapun, jika tangan anda sedikit kotor sekalipun, ia masih dapat dinyah kunci, tetapi apabila tangan anda basah, ianya agak sukar. Untuk imbasan wajah pula, ia dapat menyah kunci dengan pantas menggunakan kamera hadapan. Ada kebaikan dan keburukannya juga seperti untuk peranti ini, ia tidak dapat menyah kunci dengan mudah walaupun hanya menggunakan gambar muka yang sama. Namun dalam ujian kami mendapati apabila menutup bahagian mulut dan hidung, ia masih dapat dinyah kunci. Ini mungkin disebabkan kemas kini yang membolehkan anda menyah kunci peranti apabila memakai penutup muka. Tetapi kami tidak dapat sahkan perkara ini dan hanya berdasarkan ujian kami sendiri. Dari segi kamera, 48MP kamera utama amat memuaskan apabila melihat hasil keupayaan kamera, ketajaman yang jelas, warna yang pekat. Tetapi ini berdasarkan mode AI sama ada dihidupkan ataupun tidak. Jika tidak, warna yang lebih flat yang lebih mesra apabila ingin mengedit gambar. Kamera ultralebar 8MP amat berguna, tidak setajam 48MP dan tidak mempunyai sebarang penstabilan image. Jadi apabila anda merakam video, anda akan dapat lihat gegaran yang terhasil. 8MP kamera ultralebar bagi kami amat rendah jika memikirkan tentang penawaran lensa lain di luar sana. Kamera makro pula seronok untuk digunakan, tetapi sekali lagi 2MP tidak begitu berkualiti dan sangat sensitif apabila kekurangan cahaya. Noise akan jelas kelihatan dan mungkin sangat sukar jika hanya menggunakan cahaya lampu bilik biasa. Sumber cahaya matahari adalah yang terbaik apabila menggunakan mode dan sensor ini. Dari segi rakaman video pula, kamera ini berkemampuan untuk merakam video 4K 30fps. Kualiti boleh kami katakan sedikit kurang, mungkin kerana penstabilan image yang tidak begitu baik. Walau bagaimanapun, peranti ini mempunyai mode ultra steady dan hanya tekan saja, semua rakaman anda sama ada kamera utama ataupun kamera hadapan akan menjadi lebih stabil. Melihat secara dekat pula, ia kelihatan agak sukar untuk mencari fokus dan video tidak tajam seperti rakaman 4K yang asal. Jadi ini adalah ujian untuk kamera Vivo V19. Bagaimana mereka?
suaranya dan juga kualiti yang ditawarkan oleh 32 megapixel kamera hadapan ini. Ianya kelihatan stabil, tetapi dari segi suara, cuba anda komenkan di bahagian bawah. Dan sudah semestinya video pada Vivo V90 ini akan mencantikkan lagi muka anda. Dan saya dapat lihat sendiri, muka saya ini sedikit putih. Adakah anda sukakan fungsi ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Prestasi penggambaran malam, kami akui sememangnya memiliki apa yang diperlukan untuk menangkap gambar ketika keadaan gelap gelita. Jika ingin menangkap gambar selfie waktu malam, skrin akan digunakan untuk menerangkan lagi wajah. Tetapi sedikit berlainan berbanding peranti lain yang menyalakan skrin secara menyeluruh, di mana Vivo mempunyai bentuknya sendiri bagi memudahkan anda melihat sendiri apabila skrin diterangkan. Kamera hadapan 32MP bersama 8MP ultra lebar, sama juga sensor seperti yang di belakang. Buka sahaja aplikasi, mod kecantikan akan diaktifkan secara terus. Ramai yang sukakan fungsi ini dan mungkin ramai yang tidak, bergantung pada anda sendiri. Melihat pula pada prestasi peranti yang mana ia dijana oleh chip pemproses Snapdragon 712, RAM sebesar 8GB ini sememangnya dapat menjalankan aplikasi yang banyak dan boleh dikatakan kekal dengan agak lama. Walaupun begitu, tidak membuatkan peranti ini lebih pantas dan berkuasa bermain aplikasi permainan seperti COD Mobile, PUBG Mobile yang memerlukan grafik yang tinggi, kurang memuaskan dengan FPS sekadar high sahaja. Ini akan memberi kesan kepada mereka yang sangat memfokuskan pemuah, di mana setiap pergerakan tidak kelihatan lancar dan akan menyebabkan ranking seseorang player itu menurun. Suhu belakang ketika bermain terasa sedikit suam, namun ini adalah normal memandangkan ia sedang digunakan sepenuhnya, terutamanya ketika memainkan pemua yang grafik intensif seperti yang kami cakapkan tadi. Pembesar suara mono ini kedengaran sangat kuat dan tidak mempunyai masalah pada harga yang ditawarkan. Seperti biasa, akan mudah tertutup apabila bermain pemua dengan khusyuk dan sekali lagi mengganggu ketika bermain dalam jangka masa yang lama. Penawaran bateri 4500 mAh sememangnya dapat bertahan 1 hari. Menurut penggunaan kami sendiri, sistem operasinya dapat mengekalkan aplikasi latar dengan baik. Kami menjangkakan tidak dapat bertahan dengan lama, tetapi selepas 2 hari menggunakannya, ternyata salah. Sukar untuk mematikan peranti ini jika tidak menggunakan kamera dengan kerap. Masa pengecasan melalui USB ini boleh disalurkan setinggi 33 watt dan masa pengecasan sekitar bawah 2 jam. Agak pantas tetapi bukanlah yang terpantas kerana Huawei turut menyediakan pengecasan pantas sehingga 40 watt. Selama menggunakan peranti tanpa memakai kes pelindung, kami akui ianya terasa amat licin dan seringkali hampir terjatuh daripada poket seluar. Walaupun begitu, kami sangat sukakan rekaannya yang berkilat, tidak terlalu pelik dan mungkin masalahnya adalah terlalu mudah memerangkap cap jari. Menggunakan sistem GPS terasa sangat tepat, gerakan kiri kanan adalah responsif, tiada lengah masa dan kelajuan pula, sama seperti meter yang berada pada kereta kami. Pada tanda harga RM1,699, anda mungkin katakan tidak berbaloi. Tetapi Vivo bukanlah memfokuskan terhadap prestasi pemuas semata-mata. Kerana lihat dari segi segala fungsi yang ditawarkan di dalam aplikasi kamera, RM1,699 anda laburkan untuk dapatkan kelancaran menggunakan aplikasi harian dan aplikasi yang memfokuskan fungsi kecantikan muka, rakaman dan pelbagai lagi. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.